Dulu kita pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Hidup terus berjalan, engkau telah kurelakan pada Tuhan semua. Kupasrahkan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya di Ampat di sini. Yes, yang pasti buat subreker aku hidup terus berjalan ya. Kau telah kurelakan. Oh, Tuhan, semua ku pasrahkan. Ini udah kode berat banget ini. Yes, yang pasti kita absen dulu lah subreker kita nih sebelum kita ikhlaskan semuanya. Oh iya, lepas dengan ikhlas gitu ya. Yuk, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Abu Dhabi, Macau, Taiwan, Australia. Apa lagi tuh, kayak event gue nih. Mana lagi? Netflix, mana lagi? Gue bingung. Yang jelas sih, kalian gak usah bingung-bingung, kita kulepas dengan ikhlas aja ya. Ini penampilan yang sesuatu, soalnya diiringi Rangga Azov main. Oh, dan sempat trending kemarin ya, yang pasti Lesti Kejora. Emang dia tuh setiap kali muncul, kalau nggak trending bukan Lesti namanya. Jadi beberapa saran banget, bagaimana penampilannya Lesti Kejora? Kulepas dengan ikhlas bersama Rangga Azov. Enak banget. Enak. Kenapa aku sampai excited banget? Karena aku salah satu kayak penikmat musik-musik yang kayak apa namanya, orkestra gitu. Ini dibikin kayak gini lagunya makin oke banget pasti nih. Aduh. Musiknya. Gila. Ini mahal udah kan. Iya, itu dia. Loh. Ini kolaborasi yang wah, gila. Tapi temponya juga enak ya. Iya. Agak lebih diperlambat nih temponya. Betul. Aduh, Lesti. Dinamikanya enak banget sih. Dia benar-benar, aduh Dede, ini emang pinter banget mainin perasaan orang kalau denger dia lagi nyanyi, ya kan? Badan boleh kecil ya, tapi gen suaranya gitu. Orang bilang, aduh Lesti kecil banget badan, tapi pas nyanyi gen suaranya gitu, yang bulat satu gitu. Ruangan penuh sama suara. Betul. Dia semua. Dan aku bangga banget sih, dia benar-benar kayak brand dangdut masa kini ya. Gitu. Pengganti Mbak Ike lah. Iya, betul. Aransemen ini enak banget. Gila sih. Mahal banget. Ih, coba deh, dulu kan di SCTV ada Harmony. Iya. Ini coba deh episode ST gitu ya. Lagu ini kan banyak banget tuh dibikin orkestra itu. Wah. Coba Bu Siwi didengerin Dede Sebu bikin Harmony spesial Dede Lesti, Bu. Yuk, bisa.
Ya, aku gak nyangka loh ternyata Rangga Asok bisa main piano dan oke gitu. Aduh. Oh my ini god, lagu gila. Udah oke. Ya kan? Lagu ini tuh udah dalam banget, apalagi kalau udah dinyanyiin langsung gitu deh, apalagi aransemennya ini luar biasa banget, gila, keren banget. Bakal banget ini. Wow. Ini megah banget. Ini megah. Sumpah. Mau bilang megah, mau jadi megah. Mewah ini, aduh gila sih. Ini benar-benar kelas. Sumpah banget. Lesti nyanyi itu beda kalau aransemennya yang dangdut sama yang kayak gitu lebih. Gimana ya? Jelasinnya kayak... ngerti gak sih? Kayak dia cuma menyesuaikan dengan aransemennya jadi makin wow gitu. Mampus gak tuh. Gak tau lagi ngomong apa ini. Gila. Udah gak ada kata-kata lain gue. Aduh. Aduh Lesti, wow. Ya. Gila sih. Aduh sumpah gue pengen banget, Bu Siwi yuk bikin harmoni spesial dari Lesti. Cocok banget Lesti sama Lesti kayak gini. Bener Bu, bisa banget Bu, yuk. Suara Lesti ini kan mahal ya, jadi kalau dikasih aransemen yang mahal kayak ini tuh bikin jadi spektakuler gitu. Lesti lovers yuk, bisa yuk, notice nih. Aduh gila, Lesti, ini mah ya. Sumpah Lesti nyanyinya juga dinamika rasanya enak banget ditambah musik ini tuh. Ya Allah kalau nonton di sana gue enggak tahu dia merindingnya berapa kali. Kayak apa benar-benar. Azoknya juga tenang banget sih main pianonya, benar asik banget. Sumpah nih, sumpah gila, aransemen lagunya mewah banget. Mewah. Aku suka banget loh aransemen. Kalau orkestra tuh kayak apa ya, musik-musik kelas atas. Iya, itu dia. Oke, ini lagu pertama. Sabar dulu, habis itu. Tapi kok ada lanjut lagi sih? Ya, kepanjangan ya. Ya, ini waktunya 10 menit ya dari videonya. Betul. Kayaknya ada 3 lagu kalau 10 menit ini biasa dibagi 4. Bisa sih 3 lagu. 2 atau 3 ya. Iya. Yang pasti kita pertama kreasi ini dulu. Next kita lanjut next episode ya. Betul. Ini kita bahas dulu nih yang Kulepas dengan Ikhlas. Iya. Kulepas dengan Ikhlas ini kan memang wah, lagunya notasinya mengerikan aku bilang ini ya. Banget. Terus lagu ini juga momennya pas waktu itu. Iya, benar-benar apa namanya ya? Kayak memorable gitulah ya. Iya. Dinyanyiin lagi sekarang sama Lesti dengan aransemennya dan pakai orkestra itu benar-benar enggak semua penyanyi bisa nyanyi pakai orkestra loh. Kelas banget. Ini Lesti lovers mohon bantuan aku ya biar Bu Siwi notice.
bikinin acara harmoni SCTV spesialis di Kejora. Satu jam lah sih. Kayak dulu kalau yang anak-anak dulu ada harmoni kan. Iya ada. Keren banget. Kalian kalau anak-anak yang baru baru lahir dan belum tahu harmoni coba cari. Harmoni SCTV itu tuh benar-benar kayak penyanyi-penyanyi besar yang ada di situ benar-benar. Musiknya di aransemen. Cinta Satu Malam Afgan. Kalau kalian dengar Cinta Satu Malam kan Cinta Satu Afgan Malam. Itu di situ indahnya. Kalian dengar Afgan yang nyanyiin itu. Versi orkestranya parah. Apalagi kalau Lesti. Aku pengen banget dari Lesti. Yang basic lagunya juga udah bagus banget. Bener. Lestinya juga bagus di aransemen secara bagus lagi pakai orkestra tuh. Gitu. Bayang dong gimana megahnya, gimana bagusnya. Ini kalau ada gue mau nonton live langsung. Kita live semuanya kayak kalian semuanya. Kalau kita nonton live Lesti ini kalian harus subscribe channel kita. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.